Tuan-tuan dan puan-puan, welcome back to my channel Johor. Aku ada soalan untuk korang. Korang rasa kereta dekat Malaysia ni makin hari makin banyak ke makin berkurang? Of course lah, berkurang. Eh, bising. Aku diam lah. Aku lempang kan. Makin bertambah kan, jadi udara dekat sekeliling kita ni bukannya makin hari makin nyaman, makin bersih, makin hari makin kotor, makin berbau adalah. Jadi bayangkan kan, korang dah dekat luar tau, dah berbau busuk semua tu, lepas tu pula baju korang kan, yelah korang dekat luar, baju korang mungkinlah ada orang yang isap vape ke, isap rokok ke, ataupun exhaust kereta ke semua kan, bau-bau dia akan melekat dekat baju korang. Lepas tu pula korang masuk kereta. Aku masuk dulu kereta. Okey, aku letak korang dulu. Okey, aku masuk kereta, pintu tu buka tau. Okey, kalau katakan seandainya ada passenger kat sebelah ni lah, passenger kat sebelah ni pun buka pintu kan, jadi dua pintu dah buka tau. Dua pintu dah buka tu, korang rasa udara dari luar masuk ke tidak? Masuk kan. Lepas tu korang tutup pula pintu, korang tutup pintu, korang start kereta, korang rasa udara dalam ni bersih ke tak bersih? Bagi akulah, aku rasa tak bersih. Seandainya adalah exhaust. Oh, sorry. Ada bunyi pula kereta. Jadi, segala kotoran yang dekat luar tu terperangkap lah. Terperangkap di dalam kabin ni lah. Lepas tu, apa yang udara yang kau bau sekarang ni, maknanya tak bersih tau. Korang tak tahu tau. Mengikut kajian lah, dalam kereta kabin kita ni sebenarnya 15 kali lagi kotor daripada udara dekat luar. Baik, aku buka je pintu. Aku sedut udara dekat luar kan. Tapi tak mungkin lah sebab korang driving, pintu kena tutup. Jadi, semua terperangkap kat dalam ni. Oi, susahnya sebut. Jadi bayangkan kan, adik engkau ke, mak engkau ke, anak-anak engkau ke, bau udara yang sama seperti yang dekat luar dan seperti engkau yang bau tu. Kau rasa elok ke? Dalam long term, hari-hari kot-kot lah korang hari-hari naik kereta. Biasanya untuk seseorang tu, satu hari naik kereta berapa jam? Tak tahulah, sebab sekarang dah makin hari makin jam kan. Mungkin biasanya sejam jadi dua jam, jadi tiga jam. Jadi setiap hari kau spend time dalam kereta ni beberapa jam. Beberapa jam tu kau udara yang kau sedut tu masuk semuanya kotor. Best ke? Bagi aku rasa tak best lah. Alangkah baiknya kan kalau ada satu filter ni yang boleh tolong filterkan segala kotoran, segala bau yang kita tak boleh nampak tapi kita sedut hari-hari masuk dalam paru-paru kita, untuk kesihatan kita kan tak elok tu. Alangkah baik kalau ada produk yang sebegitu, lepas tu berkualiti Volvo, setaraf dengan Volvo pula tu. Bestnya. Kamera. Kau pergi mana? Memperkenalkan Blue Air Air Cabin P2i model yang mempunyai function Bluetooth yang nanti aku tunjuk dekat korang. Yang ini made in Sweden. Sama country dengan Volvo tau. Magic. Ha, aku sekarang dekat belakang dah. Alang-alang aku dekat sini kan, tunjuk korang. Nampak ni? Device ni kecil amat je. Lepas tu, aku tutup dulu. Okay, background music tak ada. Dengar lu. Ada tak bunyi? Tak ada kan? Ha, semuanya adalah berterima kasih kepada device ni sebab dia ada HEPA Silent Technology. Ah, betul lah tu. Yang mempunyai silent technology yang khas direka oleh Blue Air dan ia dapat membantu membuang 95% segala debu-debu, habuk-habuk, kuman-kuman yang ada pada udara kita ini. Kan best, tenang hati kita setelah kita tahu kualiti yang dapat daripada Volvo ini dah ada dalam kabin kita dan udara yang kita sedut ni bersih, nyaman dan aman. Aman tu akulah sebab aku rasa aman sekarang. Korang mesti tanya-tanya, JR, kenapa kau letak dekat sini? Tak mengganggu ke? Okey, nombor satu, dekat belakang ni kebiasaannya lah tak ada orang duduk pun. Jadi aku letak dekat sini pun pengaliran udara pun lebih tenang lah bagi akulah. Dia lebih 360 lah kan. Lepas tu nombor dua kan, boleh je letak dekat belakang ni. Belakang ni boleh, nampak tu ada barang dah mengganggu dah kan. Letak belakang sini, tak perlu letak headrest ni. Tapi headrest ni kan, sebab aku ada pencangkuk ni tau, nampak ni. Ada pencangkuk ni, jadi aku rasa dia akan mengganggu lah sebab aku kadang-kadang aku nak tapau air ke, tapau makanan ke semua, aku nak menggunakan cangkuk ni. Lepas tu aku letak dekat sini, dia akan mengganggu lah. Lagi-lagi aku letak kat sini. Sini pun ada cangkuk kan, nampak ni. Jadi aku letak dekat sini je lah sebab dah tak ada orang kan. Lepas tu berfungsi juga, tak ada hal. Lepas tu tak mengganggu. And the most important thing yang aku sukanya sebab dia senyap. Okay. Oh, aku nyaris nak tunjuk korang kan. Blue Air ni, P2i ni ada Bluetooth function. Jadi dia ada app dia tersendiri tau, nampak ni. Ya, connected dah. Lepas tu udara sekarang, alamak, offline pula. Okay, dah connected dah, nampak ni. Udara sekarang adalah excellent dekat dalam ni. Lepas tu aku boleh control fan tau, nampak ni. Aku control fan. Sekarang fan nombor 2 lah. Kau boleh dengar tak? Dia agak kuat sedikit, tapi kalau fan nombor 3 lagi kuat. Tu dia naik. Nampak tu? All controlled by the app itself. Nampak tu? Nombor 3 dia akan kuat sikit sebab bukan selalu korang guna nombor 3 lah. Nombor 3 adalah memang kalau ada orang vape kat dalam ni ke, ada orang beli durian ke semua kan, bau dia kuat, jadi
korang boleh gunakan yang ketiga. Bagi aku, aku biasa tekan auto je. Sebab tekan auto, dia akan detect air udara dalam kita ni. Lepas tu dia akan, nampak tu, dia slow dengan sendiri tau. Ha, dah, bunyi dia senyap je. Dia slow dengan sendiri. Dia akan detect air udara dalam kabin kita ni. Lepas tu dia akan adjust fan yang patut ada. Nak kuat ke, nak lembut ke, semua akan auto dengan sendiri. Oh, ya. Yeah. Magic lagi sekali. Aku sekarang duduk kat depan. Sekiranya, aku dah cuba korang. Sekiranya korang tak nak gunakan phone yang control semua ni kan. Korang rasa leceh kan nak buka phone lah, nak unlock lah, semua menyampah kan. Tak apa. Boleh control daripada sini saja. Nampak tu? Device dia kecil saja. Lepas tu, aku boleh pusing kan nampak ni. Aku pusing ke sini, namanya fan 3. Aku pusing lagi sekali, dia akan jadi auto. Nampak ni? Putih bling-bling ni maknanya dia auto. Jadi, aku nak tukar balik. Ini 3. Ini 2, ini 1. Nampak tu? Ha, senang je, mudah. Lepas tu, yang biru-biru ni maknanya dia memberitahu air condition dalam kereta korang sekarang. Maknanya, tengok cat kat bawah ni kan, dia akan tunjuk segala color yang ada, dia akan bagi tahu sistem keudaraan dalam kereta korang. Alamak, sistem keudaraan. Situasi udara dalam kabin korang sekarang. Ha, kan best. Lepas tu filter ni, filter dia lah, dia ada filter. Oh ya, aku nak kena tunjuk korang lah. Dalam kotak yang cantik dan premium ni, adanya strap yang korang boleh sangkut lah mana-mana pun. Adanya device yang cantik ini, dan ada filter dia. Filter dia korang tengok, dia empat segi kan. Jadi korang pasang dia senang sahaja. Korang buka je penutup tu. Lepas tu korang masukkan, korang ada nampak ada tab tu, ada tab tu kan. Sebenarnya tak salah pun, korang pusing mana-mana pun sebenarnya tak salah. Tapi sebaiknya tab tu di atas. Lepas tu korang letakkan device tu, tutup. Dah senang. Lepas tu, of course lah, dalam dia ada juga yang 12V charger tu adalah untuk mempowerkan device tu. Dengan itu, korang cucuk je, dah start. Korang pusing-pusing tombol yang aku tunjuk tadi tu, pusing-pusing tombol tu, dah start. Udara korang, dia berfungsi dengan sendiri. Dalam masa 6 minit, setiap 6 minit dia akan cuci. Dikirakan cuci lah. Cuci udara dalam ni, dan korang, udara korang akan rasa nyaman. Aku cuma nak cakap kan, setelah aku dah guna P2i ni selama lebih kurang 2 minggu lebih kan, setiap kali aku masuk kabin, setiap kali aku start kereta berjalan, walaupun jam, aku tak rasa stres. Dan udara, macam mana aku nak describe bagi korang lah, udara dia rasa fresh. Rasa fresh tu dia serupa korang pergi ke hutan ataupun pergi ke Genting ke Cameron ke kan. Udara dekat atas tu, mungkin sekarang tak lah, tapi udara dekat atas tu kalau tak ada banyak kereta akan rasa nyaman, akan rasa segar kan. Macam tu, dia serupa macam tu tau. Jadi aku, setiap kali aku masuk pun, poh, aku macam ada kualiti Volvo. Itu satu. Lepas tu aku rasa tenang, dan aku tak rasa badan aku terjejas dengan udara dekat luar sana. Aku rasa Blue Air Cabin Air ini sesuai kepada semua golongan. Tak kira umur, tak kira jantina, tak kira bangsa. Sebaiknya semua orang patut sedut udara yang nyaman. Lagi-lagi dekat sekarang, dekat situasi kita sekarang kan, banyak sangat kereta, sana sini jam, sana sini ada udara semua, construction semua kan. Aku rasa tak elok lah. Sebaiknya kita datang je kereta, sedut udara yang nyaman kan. And if you guys are interested, aku akan sediakan link di bawah. And I think that is all for now. Terima kasih semua. I'll see you guys in my next video. Ciao.